BPN baper kalah versi quick count dan dikacangin KPU sampai melapor ke Bawaslu. Ditulis oleh Juandi Manulang di siwar.com. Hai hai hai, assalamualaikum. Berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal. Beginilah kenyataan yang harus dialami kita, KPU dan lembaga survei. Politisi BPN melaporkan mereka karena merasa baper. Katanya KPU lamban memproses laporan mereka dan ada dugaan pelanggaran dilakukan lembaga survei terhadap hasil quick count-nya. Ini sungguh-sungguh tindakan yang tidak etis. Hanya karena begitu membuat BPN harus baper. Apalagi karena KPU lamban dinilai sebagai sesuatu pelanggaran. Harusnya mengerti bahwa KPU sebenarnya banyak sekali tugasnya. Jadi bukan hanya mau mengurusi BPN saja. Begitupun lembaga survei dilaporkan, tapi tidak memberitahu buktinya ke media. Ini sangat janggal dan tidak masuk akal. BPN Prabowo Sandi melaporkan KPU dan lembaga survei yang merilis quick count hitung cepat Pilpres 2019 di stasiun televisi nasional. BPN menilai KPU lambat menangani laporan BPN terkait lembaga survei itu. Laporan Dasko ini telah diterima Bawaslu dan akan diproses. Laporan ini tertuang dalam nomor 08/LP/PP/ADM/BRKAS/RI/00.00/5/2019. Memang beginilah, kalau sudah kalah, asik suka melapor. Sedikit-sedikit melapor. Hal yang tak perlu dan mampu diselesaikan pun dilaporkan. Hingga akhirnya laporan membludak di Bawaslu dan di KPU terkait pemilu. Sehingga tak ada istirahatnya KPU dan Bawaslu. Hal itu dikarenakan pelanggaran yang dinilai minim bukti tetap saja dilaporkan. Pelanggaran kecil pun dilaporkan. Ini yang membuat KPU dan Bawaslu sulit untuk memprosesnya. Banyak lagi pekerjaan terkait rekap suara secara nasional. Itu harus dikerjakan karena waktunya tidak banyak, sekitar 1 bulan lebih. Wajar saja ada laporan misal ke KPU dan Bawaslu, pihak tersebut agak lamban memprosesnya. Dan setelah diselidiki, juga buktinya kurang dan tak dapat dilanjutkan. Sebab itu, BPN harusnya sadar bahwa mereka sedang asik melapor karena mereka sedang terdesak. Mereka menyadari karena sudah kalah, jadi cari-cari isu yang bisa digoreng dan dilaporkan. Penulis menilai seperti itu. Jadi dalam politik ini harusnya hal seperti itu tidak dilakukan. Jangan dikit-dikit melapor, merasa terzalimi padahal tidak. Contohnya saja, lembaga survei dinilai melanggar dalam sisi apa coba? Apakah suaranya ditambah-tambahi atau teknik penghitungan statistiknya salah? Itu harus jelas. Penulis meyakini, ketika lembaga survei dilaporkan, pihak BPN panas karena tidak ada yang memenangkan mereka. Lembaga survei itu sangat kredibel dan jujur serta terpercaya. Jadi ketika dirilis, Prabowo Sandi memang kalah semua. Jadi, dinilailah ada yang salah dan melanggar di sana. Pada lembaga survei sudah benar menggunakan survei dengan teknik dan cara yang benar. Bagi kita dan penulis, ini hanya main-main dari BPN saja. Mereka merasa dirugikan katanya. Padahal rakyat sendiri yang tak mau memilih mereka. Hanya cari-cari alasan saja. Ini yang sulit diterima. Yang tidak seharusnya dipermasalahkan pun dipermasalahkan. Benar-benar gawat. Menjadi pelajaran juga untuk kita bahwa dalam politik memang harus bijaksana. Bijaksana dan arif. Berbijaksanalah dalam politik itu diperlukan karena dapat menimbulkan rasa senang dan nyaman dalam perpolitikan. Jika sudah bijaksana, maka tidak ada saling lapor dan selalu berpikir positif dalam segala hal. Bijaksana itu menjadi bagian penting yang dimiliki oleh setiap orang, terutama politisi, agar dalam berpolitik tetap memaparkan edukasi kepada masyarakat. Bukan menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Selama ini kita saksikan banyak hoax dan ujaran kebencian, sehingga kita pecah dan banyak laporan ke polisi. Polisi pun dinilai lamban bekerja, padahal karena banyaknya laporan yang masuk ke instansi kepolisian yang sulit dikerjakan secara bersamaan. Begitu juga dengan BPN Prabowo, jangan terus-terusan melaporkan hal-hal yang tidak seharusnya dilaporkan. Karena ada sedikit saja kesalahan, tapi langsung dilaporkan. Itu salah. KPU dan Bawaslu ribet jadinya mengusutnya. Yang terjadi, disalahkan lagi KPU dan Bawaslu. Jadi nih ya, saran untuk BPN agar lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi masalah politik saat ini. Tidak terus-menerus mengumbar kebencian terhadap pemerintah, tapi mau menerima segala kecurangan dan kelalaian dengan positif dan tetap mendorong adanya perbaikan ke depan. Itu sebenarnya yang kita harapkan.
Semoga saja mereka bisa mengerti hal tersebut dan tak terus-menerus masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Mari diingat para politisi kami. Salam Seaworld. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.